Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua dan Major Jeneral Datu Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Sejurus berangkat tiba, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima tabik hormat diraja. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat memeriksa pasukan-pasukan perbarisan raksasa ABDB di bawah pemerintah perbarisan Letnan Kenal Udara Muhammad Wali bin Haji Rusli. Perbarisan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat oleh pasukan-pasukan perbarisan dengan membawa panji-panji ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan panji-panji ABDB menyusuli acara sambutan. Laungan Daulat ke bawah Duli Tuan Patik bergema melambangkan gagasan semangat seluruh warga ABDB. Doa selamat dibacakan oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim, Tentera Laut Diraja Brunei, Pengarah Jabatan Arah Agama ABDB Jemaat. Upacara dimeriahkan dengan terbang lalu pesawat Black Hawk dan CN-235 Tentera Udara di Raja Brunei. Tema bersama menjayakan wawasan negara selaras dengan peranan ABDB dalam menyokong kemajuan dan pembangunan negara secara holistik. Pelbagai kelengkapan dan keupayaan tentera dari unit-unit ABDB diketengahkan dalam pameran starting sempena sambutan. Dalam keadaan sekarang, semua negara kecil dan besar sama-sama perlu membina persekitaran dalaman, kawasan rantau dan sejagat yang aman dan damai. Oleh itu, ABDB perlu terus komited dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara Brunei Darussalam sambil dalam masa yang sama menghormati dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara lain. Pada hemat beta, ABDB yang kecil boleh menjadi kuat dengan adanya kesatuan yang kukuh
dan berkebijaksanaan membentuk struktur serta mempunyai keupayaan tempur, kapasiti anggota, logistik dan kepimpinan yang berkualiti. Mengenai kepimpinan, beta sangat berharap supaya model kepimpinan ABDB yang berpaksikan nilai-nilai trust ABDB, maqasid syariah dan falsafah Melayu Islam Baraja akan benar-benar dapat difahami, dihayati dan diamalkan sebagai panduan utama oleh semua peringkat pemimpin ABDB. Dalam usaha memantapkan keupayaan dan mengambil sukut baik hari yang bersejarah ini, beta sukacita memperkenankan penubuhan skuadran pesawat Tactical Armada dan pembesaran skuadran Peronda bagi Tentera Laut Diraja Brunei. Skuadran pesawat Tactical Armada ini akan mengawasi lebih jauh lagi kawasan Maritime Zone Ekonomi Eksklusif Negara. Manakala pembesaran skuadron kapal peronda berikutan dengan pertauliahan KDB Asidik baru-baru ini adalah untuk menampung keperluan dan memperluaskan lagi skop operasi maritim khusus di perairan pesisiran pantai negara. Dalam konteks keberkesanan pertahanan, beta gembira dengan pencapaian operasi sepadu security dan sempadan darat di bawah teraju markas angkatan bersama ABDB yang dilaksanakan melalui pendekatan seluruh kerajaan, whole of government approach, dan pendekatan senegara, whole of nation, dengan keterlibatan langsung unit battalion, troop risik, skuadron bot tempur tentera darat Diraja Brunei, skuadron unmanned aerial system UAS tentera udara Diraja Brunei, tentera laut Diraja Brunei serta agensi-agensi penguat kuasa undang-undang kebangsaan lainnya, serta tidak terkecuali juga penglibatan institusi mukim dan kampung melalui pengawasan kejiranan di seluruh negara. Hasil operasi sepadu telah mencapai banyak kejayaan dalam menyumbang penurunan tren kes-kes tangkapan sejak penubuhan kawasan-kawasan operasi Area of Operations AOP di beberapa tempat strategik dan hotspot seluruh negara sejak April tahun 2020 apabila negara berhadapan dengan gelombang pandemik COVID-19. Kursus-kursus dan program yang dijalankan di Akademi Pertahanan, Institut Latihan ABDB, Sekolah-Sekolah Latihan Tentera Darat, Tentera Laut dan Tentera Udara telah memperolehi pengiktirafan kebangsaan dan antarabangsa. Ini dapat dilihat dari permintaan yang tinggi oleh angkatan-angkatan tentera sahabat bagi mengikuti kursus-kursus profesional di ABDB. Pada tahun ini sahaja, Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan, Sekolah Infanteri Tentera Darat Diraja Brunei
dan Pusat Latihan Tentera Laut di Raja Brunei telah menerima penuntut daripada luar negara buat pertama kali. Beta gembira bahawa mulai tahun ini, ABDB melalui Institut Latihan ABDB akan berupaya menghasilkan seramai 960 anggota tentera yang terlatih. Berbanding sebelumnya, hanya 540 anggota setahun. Beta percaya, dengan perkembangan ini, ABDB mampu untuk mengisi jawatan-jawatan yang sudah lama kosong sejak beberapa tahun ini dan mengukuhkan lagi bilangan tentera yang terlatih. Di samping memberi peluang pekerjaan kepada belia-belia dan belia wanis yang mencari pekerjaan. Sementara itu, turut memeriahkan lagi ialah penglibatan syarikat-syarikat pertahanan tempatan dan luar negara mempamerkan produk-produk industri pertahanan masing-masing. Syabas dan diucapkan setinggi-tinggi penghargaan. Beta juga sangat teruja dan bangga dengan komitmen berterusan di kalangan mantan-mantan prajurit ABDB dalam sama-sama membangun dan menjaga kesejahteraan negara. Walaupun mereka sudah bersara dari perkhidmatan tentera, namun masih aktif dengan kerja-kerja berkebajikan seperti menjadi sukarelawan dalam pertubuhan-pertubuhan tertentu. Malah ada juga yang berjaya dalam perniagaan, dilantik sebagai pemimpin di peringkat akar umbi dalam institusi kampung dan mukim, dan dilantik menjadi ahli di dalam majlis mesyuarat negara mewakili zon-zon tertentu. Ini adalah contoh-contoh terbaik yang boleh menjadi inspirasi kepada generasi penerus di masa hadapan. Beta ucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada mereka dan berharap Persatuan Perwira akan terus berperanan menyatu padukan pesara-pesara atau veterans ABDB dalam usaha memelihara keselamatan dan keamanan negara. Kita telah tidak lupa mendoakan pegawai-pegawai dan prajurit-prajurit yang telah kembali ke rahmatullah. Semoga roh-roh mereka ditempatkan bersama-sama para syuhada. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya, beta mengucapkan tahniah dan selamat meraikan hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei yang ke-62 tahun kepada seluruh warga ABDB yang masih berkhidmat dan mereka yang telah bersara, yang berada di dalam atau sedang bertugas di luar negara.